Assalamualaikum. Kembali lagi dengan ANSD Channel, tempat belajar dan bersenang-senang. Oke teman-teman, hari ini kita akan unboxing dan review teman-teman ya, mainan Pokemon juga teman-teman. Apa dia? Langsung saja teman-teman. Ini dia teman-teman, Pokemon Keep Play teman-teman ya. Jadi ini adalah bentuk Charizard. Jadi modelnya kayak Lego itu teman-teman ya, disusun-susun-susun-susun jadi Charizard. BTW ini ada lisensi resminya teman-teman ya, dari Pokemon Asia. Dan juga ini terdiri dari 273 piece teman-teman ya. Jadi ini ada 273 piece apa blok. Jadi kita susun untuk jadi Pokemon ini. Dan kita lihat boxnya lagi. Ah, ini bahasa Cina teman-teman ya, nggak ngerti aku ya. Oke teman-teman, dan ini adalah variannya teman-teman ya. Jadi di sini tuh ada 4 macam varian. Yang Charizard yang kita pilih, yang kedua adalah Venusaur, ada Blastoise, dan ada Pikachu teman-teman ya. Nah, jadi ada 4 jenis, tapi kenapa aku pilih Charizard? Karena aku senang Charizard. Oke teman-teman, langsung aja kita buka teman-teman ya. Ini dia penting ya teman-teman. Kita harus perlahan-lahan ini bukanya teman-teman ya. Oke, ini dia udah kita buka teman-teman. Oke, kita lihat apakah dalamnya. Oke, udah kosong teman-teman ya. Dan enggak ada lagi dalamnya, ini dalamnya. Ini kita jadiin background aja nih. Oke, ini backgroundnya Keep Play. Nah, ini teman-teman kita dapat banyak banget partnya teman-teman ya. Yuk langsung aja kita buka. Pertama ini kita dapat adalah buku teman-teman ya, bukunya. Ini adalah buku petunjuk tutorial how to make it. Wah, how to make it. Ah ya benar-benar teman-teman ya. Ini adalah tutorial untuk membuat ya teman-teman ya, Pokemon-nya ya. Oke, okay, next kita ada ini part-partnya teman-teman. Ini untuk part bodinya. Dan ini adalah untuk part sayapnya teman-teman ya. Ini part sayap. Bagus banget sayapnya. Dan ini adalah part body teman-teman ya, ini nomor 1. Oke. Dan ini adalah nomor 2 teman-teman. Oke teman-teman. Oke, langsung saja kita susun teman-teman ya. Untuk Keep Play Charizard. Yuk, kita buat. Oke teman-teman, untuk Keep Play Charizard-nya sudah jadi. Wah, ini keren banget teman-teman ya. Dari kualitas bahan ini teman-teman, joss. Dan artikulasinya teman-teman ya, jadi dari kakinya itu, dari kita coba cek nih, pahanya bisa digerakin, ini engselnya juga bisa digerakin teman-teman ya, engsel kakinya. Nah untuk tangannya pun ini bisa digerakin teman-teman, bisa digerakin sama di sininya bisa teman-teman ya, ini bisa digerakin bisa diputar. Dan untuk kepalanya sendiri, mulutnya bisa kebuka tutup, dan juga lehernya bisa digerakin ya teman-teman, tuh. Wah. Dan kalau sayapnya, ini sayapnya bisa teman-teman ya, dua-duanya bisa digerakin ya. Ini sayapnya bisa digerakin semua dua-duanya. Dan juga kalau dari ekornya teman-teman, ini bisa digerakin teman-teman ya. Terus ini juga bisa dan ini juga bisa teman-teman. Nah kayak gini. Wah, jadi ini benar-benar keren teman-teman ya. Bagi kalian penggemar Pokemon, kalian wajib punya. Oke, kita buka aja mulutnya. Wow. Ah, dan juga teman-teman ya, kita dapat displaynya teman-teman. Jadi ini udah include display. Sementara aku ambil displaynya ya. Udah aku bikin juga tadi sih. Ini teman-teman displaynya teman-teman ya. Jadi ini displaynya detailnya bagus banget sih. Ini ada kayak tanaman api-api gitu teman-teman ya, kayak nyembur api gitu sini. Nah dan juga di sini teman-teman ada tulisannya Charizard. Wah, ini keren banget teman-teman. Langsung aja kita coba pasang teman-temannya display-nya ya. Memang harus hati-hati teman-teman. Ini lepas ya. Nah, oke. Ini kita pasang di sini teman-teman. Oke teman-teman, ini udah kita pasang dengan displaynya teman-teman. Jadi ini kayak gini teman-teman. Wah keren banget teman-teman ya.
Oke, teman-teman, insya Allah di next unboxing teman-teman ya, kita akan coba unboxing Venusaur Rotunda Blastoise teman-teman ya. Coba kita akan coba koleksi ketiga-tiganya. Kalau Pikachu aku lihat sih jarang ada teman-teman ya. Oke, teman-teman, ini dia penampakannya. Oke, teman-teman, sekian dulu untuk video hari ini teman-teman ya. Jika kalian suka video ini teman-teman, jangan lupa kalian kasih like, kalian komen, dan kalian subscribe teman-teman ya channel Ana SD ya. Dan bagi yang sudah subscribe, aku ucapkan terima kasih banyak. Bye-bye. Oh iya teman-teman, jangan lupa 3M teman-teman ya. Memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan teman-teman ya. Oke lah, dan juga mencuci tangan. Iya kayaknya deh, 4M deh. Oke teman-teman, sampai jumpa di next video teman-teman ya. Sehat selalu kalian. Bye-bye. Selamat Ana SD. Bye-bye.